Acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang ini cukup antusias dihadiri oleh beberapa kalangan masyarakat. Selain diadakannya pameran industri kreatif yang guna untuk memajukan produk-produk dari pelaku kreatif di Kota Malang, pemerintah Kota Malang juga mengadakan workshop yang diikuti oleh para pelaku ekonomi kreatif dari 8 subsektor industri kreatif di Kota Malang. Sutiaji selaku wali kota Malang menargetkan setelah diadakannya workshop ini dapat bermunculan startup baru yang orientasinya mengarah kepada pariwisata dan kebudayaan. Dan juga supaya dapat diviralkan karena masuknya di era digital, yang nanti diharapkan dikelola oleh para kaum milenial maupun orang parubaya dapat tersentuh oleh teknologi digital. Dan bahwasanya persentase pertumbuhan UMKM di Kota Malang juga naik. Target kita, ya. Karena ini workshop sifatnya, harus muncul startup-startup yang orientasi kepada pariwisata dan kebudayaan. Karena ketika kita berbicara pariwisata, sesungguhnya juga akan menyentuh sektor ekonomi ini. Maka harapan kami ini ada workshop, setelah itu nanti ada tindak lanjut dan akan muncul startup, itu yang pertama. Yang kedua, untuk diviralkan bahwa saat ini kita sudah masuk pada era selain globalisasi sudah digitalisasi, yang itu nanti harapannya semua industri ya di Kota Malang, baik yang dikelola oleh para milenial maupun kaum tua dan kaum baya, harapannya juga tersentuh oleh dunia teknologi. Salam Malangku Seswara bermartabat. Malangku Seswara bermartabat. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang juga mengharapkan produk-produk para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Dan saat ini untuk melakukan promosi offline itu sangat terbatas, sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengampu ekonomi kreatif serta perdagangan, perindustrian, dan koperasi bersama-sama mengenalkan produk para pelaku ekonomi kreatif kepada masyarakat. Kita mengadakan kegiatan pameran ekonomi kreatif dengan melibatkan 8 subsektor ekonomi kreatif yang diampu oleh Dinas Budaya Pariwisata. Bentuk kegiatannya pameran yang dilakukan selama 2 hari, 20 dan 21 Februari 2019 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Malang yang 105. Walaupun ulang tahunnya lama, tetapi kegiatannya sekarang kita lakukan. Karena apa? Karena berkaitan juga dengan adanya pemilu. Sehingga kita menggeser event ini di lebih awal. Dan di belakang kita ini ada adik-adik dari generasi Wonderful Indonesia. Artinya bahwa adik-adik mahasiswa yang menuntut ilmu di Malang, mereka setelah kembali ke negaranya akan mempromosikan tentang potensi Malang. Ya, harapan kita yang pertama, produk-produk Malang ini, pelaku ekonomi kreatif Malang kan sangat bagus. Tetapi mereka sementara ini untuk melakukan promosi offline itu kan terbatas. Sehingga kita pariwisata sebagai pengampu pelaku ekonomi kreatif, kemudian ada perdagangan, perindustrian, koperasi, itu bersama-sama untuk mengenalkan produk-produk mereka kepada masyarakat. Jadi masyarakat Malang kalau tidak diberikan pengenalan seperti ini, ya, dianggapnya bahwa produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku di Kota Malang itu tidak sebagus yang mereka lihat sekarang. Pameran pasar kreatif ini sendiri berlangsung selama 2 hari, mulai 20 hingga 21 Februari 2019. Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan.